Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Panglima Biring, pelindung pengayom rakyat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga rakyat Indonesia semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu, seger kewarasan. Lagi serah terima ini, serah terima piket karena di markas itu ada piket Yanma, piket markas, piket propos, piket Brimob juga ada, dari brigade mobil juga ada. Ini semuanya mau melaksanakan kerja bakti semua ini. Melaksanakan kerja bakti semua para baja. Saya selaku kajaga melaksanakan piket malam hari ini. Semua situasi dalam keadaan aman, tertib dan terkendali. Saya melaporkan situasinya masih terkendali. Wilayah Markas Polda dan Panglima Biring persiapan lepas piket. Dan ini semua. Bagaimana kabar, Le? Persiapan kali ya? Korpe ya, semua persiapan korpe ya. Yang penting sukses selalu. Wih, bagaimana, Gary? Siap. Sukses selalu. Sukses, amin. Kata-kata hari ini tetap tersenyum, Komandan. Mau ke mana kok? Siap, izin piket. Oh ya, oke. Okay. Lanjutkan. Ya, mantap. Sukses selalu. Nah, ini persiapan semuanya, persiapan korpe. Ini pokoknya hari Sabtu persiapan korpe. Ini para baja melaksanakan kurve. Sukses selalu, seger kewarasan. Hei Mas Eri, bagaimana? Wih, Jowo. Siap. Jowo. Halo, Bu. Siap. Mas Eri. Siap, ini. Piye kabare? Siap, piye. Seger waras kabeh. Piket. Iya, piket hari-hari. Gak bisa sebenarnya. Tiga regu kemarin saya usulkan mau di apa. Saya gak bisa berbuat. Ya, sukses ya. Siap. Seger waras kabeh. Mantap. Jos kronyos. Ya. Tanamkan jiwa kedisiplinan. Siap. Ini semua ini ada yang nyuci. Pokoknya kesehari-hariannya di markas Polda ini kalau Sabtu kurve. Korpe semua ini diambil alih dengan Pak Awas. Diambil alih dengan Pak Awas untuk korpe. Gugur gunung, wih, gagah. Yang penting seger waras kabeh. Ini, wih, suwe ora ketemu lek. Ya, sudah lepas piket ya. Sukses selalu. Kata-kata pagi hari ini yang sejuk. Siap, tetap semangat dan selalu berbaik hati kepada orang lain. Oh ya, ini saya ketemu anak-anakku R. Raden Andi. Siapa nih? Rido Andi Yakin. Raden Andi Yakin. Siap. Oh ya, beliau sosok yang tegas disiplin. Beliau satu umuran dengan anakku. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Dan pesannya Bapak Kapolda. Siap, jauhi narkoba, kurangi pelanggaran. Mantap. Dan berantas judi online. Siap. Pokoknya kita itu harus disiplin dan disiplin. Ceritanya kan ngono. Ya ngono ya ngono, tapi aja ngono. Ngono kan. Ceritanya kan dulu kan Bapak Presiden Republik Indonesia mencanangkan untuk jangan ada lahan yang tidur. Siap. Maksudnya lahan yang tidur bagaimana? Yakin. Bermalas-malasan. Bukan ini loh ceritanya. Lahan tidur gitu, itu jangan ada itu lahan yang bro.
sawah-sawah harus ditanami. Oh, makanya itu lahan tidur itu Bapak Presiden bilang jangan ada lahan tidur itu harus ditanami semua itu pekarangan-pekarangan, kebun-kebun, gak ono sing bro. Ngono. Kan ceritanya ngono. Ya ngono ya. Nama ini kan Jerbasuki mawa beo, tuturi handayani, tututono wureono lan handayana. No. Ya yes, ngono aja, yang penting seger waras, pokoknya adem ayem. Adem ayam itu adem ayam seger waras. Yes, ngono ya. Ya, sukses ya. Ya, semoga jadi perwira. Ya, ya. Amin. Ya, monggo. Ini semua tadi sudah dikasih arahan sama pawas. Pawas masing-masing. Karena kebijakan demi kebijakan ya panglima piring ngambil alih. Nah, yang penting seger waras kabeh. Jos kronyos, aku memasuki ruangan iki. Nggih. Karena kita tuh lepas piket. Yang lepas piket? Ya, ini maksud jaga? Siap. Ya. Saya beritanya Bapak Direktur di sana. Yang penting di sini jangan ada kosong. Siap. Ya kene lu. Ya suara apa kene? Jenenge sama Ki Satya ya? Siap. Yes, lepas piket ya. Hati-hati ya. Siap. Ya. Jangan ada ini jangan sampai kosong karena beliau itu memantau. Biar enggak dipantau ya, kita harus siap siaga. No, no. Namanya Chandra asal dari mana? Siap, Bone Kunat. Bone nya di mana? Di Bone Kota Kunat. Pokoknya saya juga keluarga besar Bone. Saya di jalan Andi Pangerani Mat. Ya, Adi juga, wih ganteng ini. Loro ganteng. Hah? Ini jaga Mangkol Lama, Kunat. Oh, yang lama? Siap, Kunat. Oh, berarti yang tadi malam sama-sama? Mabola apa? Beda, Kondan. Lepas pilih ke masa pinggiran, Kondan. Oh, markas. Itu namanya markas lama. Jadi, aku lama. Siap. Yes, yang penting seger waras semua ya. Siap. Nah, ini biar gak dipantau sama Pak Direktur, kita harus tegas dan tegas, disiplin dan disiplin, ya. Siap. Dipantau tapi gak masalah. Ini kan tugas kita, ngono loh. Ceritanya ngono, ngono ya ngono, tapi aja ngono. Yes. Perintahnya Bapak Kapolda. Aldi. Siap, Kondan. Kedua, ya main judi online. Judi online jangan. You, anakku Chandra. Siap. Perintah Bapak Kapolda. Menjauhi narkoba, Kondan. Oh iya. Tidak main judi online. Oh mantap. Pokoknya kamu harus jadi perwira. Siap. Kamu harus jadi perwira. Karena Panglima Biring tidak usah perwira. Siap. Karena sudah Panglima Biring sudah Panglima. Ini namanya guyonan. Guyonan kau tahu? Guyonan itu bercanda tapi serius. Ngono, bercanda ini guyonan lho, guyonan ngono ya ngono tapi aja ngono. Ya ngono ya. Sing penting seger waras. Kata-kata hari ini Adi, siap tetap melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Ya, pokoknya kita perintah Bapak Kapolda, Kapolri, Bapak Presiden Republik Indonesia kita jalankan. Siap. Kita sekarang istilahnya itu lho, jangan ada lahan tidur. Siap. Itu lahan tidur apa? Lahan tidur itu yang tanah-tanah itu harus ditanami supaya kita swasembada, pangan. Ngono sebentar ya, ngono ya. Yang penting seger waras ya. Siap. Jangan sia-siakan cita-cita makbokmu, orang tua harus kita jaga. Pokoknya kamu itu kebanggaan orang tua. Siap. Ya, siap. Ayo, monggo ya, matur sembah dulu ya. Oke, kue masih burung. Siap. Kue siap burung kue. Jaga malam, jaga baru ya? Jaga baru. Oh, jaga baru ya. Ini dengan anandaku. Jaga baru, sukses selalu, seger kuarasan. Saya itu enggak intinya mendoakan semua rakyat Indonesia sehat dan sukses selalu. Seger kuarasan. Perintahnya Bapak Kapolda, apa le? Siap. Jauhi narkoba. Dan? Jauhi judi online. Judi online, betul. 100 jauhlah narkoba, hindari tindak pidana kejahatan. Korupsi koruptor tidak tegas, pokoknya begal-begal jalanan kalau Panglima Biring patroli saksikan, salibas. Kata-kata hari ini, Le. Siap, tetap semangat. Yes, ngunai. Ya, monggo. Siap. Matur sembah nuwun. Ya, ngono ya. Aku nak jaluk ngene, aku jaluk ngapura. Kalau salah itu jaluk ngapura. Ngapura itu kalau bahasa Indonesia itu saya minta maaf kalau ada kesalahan saya. Siap. Aku wong tuwek, saya orang tua, saya minta maaf. Ya, ngono ya. Ya, ya, ya. Urung salaman bis. Seger waras ya. Siap. Ya, ya. Sukses ya. Siap. Semuanya nanti jadi perwira semua. Cuman Panglima Biring, enggak usah perwira karena sudah Panglima Biring. Guyonan.
guyonan kok tidak no tenan-tenan ini. Ini ki guyonan-guyonan lho. Situasi markas Polda ini. Nah, ini ki guyonan ya guyonan. Kok dindol ngono ku ya panglima-panglima ora iki. Itu panglima biring itu cuman itu, apa itu panggilan. Ngono. Aku ya dulu diperintahkan Bapak Kapolda dinamakan panglima biring itu panggilan. Panggilan kesehari-hari. Propos juga sudah siap ini. Propos siap. Mengamankan markas. Ya sini ki ya, aku semubeng mubeng ini lho. Sing penting awake dhewe itu istilahnya wong tuwek ya aja nggo tuwek-tuwekan. Yang penting kita itu kasih tahu arahan sama anak-anak baru, polisi baru itu ya sing nganu lho, sing genah lho hitungane. Sing apik-apik ngono. Tanamkan jiwa kedisiplinan. Pokoknya ora usah rono-rene wis dikei gaji karek mlebu kantor apel mengabdi kepada nusa dan bangsa. Iki ketok iki wak kantine tutup, masalah iki kantin tutup, masalah apa? Dino setu. Setu minggu. Sesok minggu, jadi iki malam minggu. Malam yang panjang. Oe. Kan ceritane ngono. Ngono yo, iki mau pasukan tadi dari baja. Tadi apa itu melaksanakan gugur gunung. Gugur gunung itu ibaratkan kalau bahasa Indonesianya itu gugur gunung itu kerja bakti. Ngono. Hitungannya kan ngono kaya AWDW kan sing penting kan edukasi untuk rakyat Indonesia. Yes, pokoknya Panglima Biring itu anti kekerasan. Nah, kejahatan dimanapun berada ditumpas sama kepolisian negara Republik Indonesia. Dan kita terus terang programnya Bapak Presiden Republik Indonesia sudah diterapkan di Polda Sulsel. Ini sudah ada itu. Weh, adek, ya gagah weh. Ropos gagah. Ini sudah programnya Bapak Kapolda, Bapak Presiden, Bapak Kapolda sudah diterapkan. Sekarang sudah menanam jagung. Jagung sudah siap. Ya sini ki kerja bakti kabeh niki yo. Ini dari baja Bintara Remaja ini dia itu kerja bakti dan menanam jagung. Itu kan Daud. Waktu di kampung kan Daud ngerakal Daud ngeluku. Ini semua sudah pokoknya ini sudah tanam-menanam. Lihat kebunku penuh dengan tanaman. Ini programnya Bapak Presiden Republik Indonesia ini jagung. Programnya ini di depannya plat menanam jagung. Iki lho. Iki nak cara Jawa icir. Ayo lanjut. Ini jagungnya sudah tumbuh. Pokoknya program Presiden Republik Indonesia sudah ada, sudah dilaksanakan di Samapta Polda ini. Khususnya Polda Sulsel. Tanaman-tanaman jagung, yes. Lagi apa, Le? Oh, dokumentasi lah ya. Oh, pokoknya cari rumput-rumput ya. Siap. Ya, nih, aku salaman, Ki. Siap. Angkatan berapa, Le? Siap 51. Oh iya, 51 menyala. Siap. Ya. Ya, ini. Ya. Pokoknya ini tanam-menanam. Ini. Ya, mantap pokoknya. Sing sregep. Sregep itu kalau bahasa Indonesianya itu rajin. Rajin pangkal pandai. Ya. Ini matur sembah nuwun ya iso, terima kasih. Ya ini menanam jagung ini kan sudah rumput-rumputnya ini para Bintara Remaja sudah digalak-galakkan untuk menanam jagung. Cang. Ya, Bayangkara yo, ngono ceritanya kan ngono. Ini semuanya sudah pokoknya programnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sudah diterapkan.
sudah diterapkan di Polda Sulsel. Aku ini cuman posting, yang lain kan kerja. Kan aku posting, aku tua ibi. Yang kok aku mulai macul. Ya, ya begitu ya. Siap ya. Semangat, semangat, semangat. Mantap. Aku ronoke ya. Ya, mantap pokoknya ini. Kebun-kebun Tegalan, kebun jagung. Lihat kebunku penuh dengan jagung. Yes, ngono ayo. Yang penting seger waras kabeh. Ini situasinya markas Polda ini sudah mau ditanami semua ini. Program-program pemerintah sudah siap. Ngono, ceritane ngono lho. Yes, ngono ae. Aku nak ngecuwes ngene yo nganu le. Cangkemku menirne. Lambeku kok menirne. Yes, ngono ae, sing penting awake dhewe iki silaturahmi sama sesama guyub rukun. Jerbasuki mawa beo. Tutwuri handayani tututono wureono lan handayane. No. Iki lan iku lho, apa jenenge ajine menungso saka busana. Gemah ripah loh jinawi. Yes, ngono ae, jenenge Panglima Biring. Sekilas info, pokoknya swasembada pangan kita terapkan dan berbuatlah kebaikan untuk sesama manusia. Ngewenis kerenggosan lah. Ya, ngono. Dan saya minta maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya minta maaf sama rakyat Indonesia. Monggo, monggo, monggo. Matur sembah nuwun. Iki situasi ini, nganu nih lo, keadaan nih lo, bagus markasnya, resik. Ini juga kok lame lo. Ya yes, sekarang tok 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 tok, aku lakonnya ame mulai tok 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 tok. Ayo, zamannya aku dulu ketoprak lo, lihat ketoprak sama lodruk. Saya masih ingat lodruk kopaskat, damelaken sego pecel, tak pangane. Ya seniki aku ya rindu sego jagung, nasi jagung rindu, sego pecel, kaya getuk, panganane Panglima Biring kan ngene gorengan kaya gedeng goreng. Bar kuwi ngopi. Ya sing ngono ae, sing penting seger waras kabeh. Panglima Biring bocah Cepu Bluro. Wong Bluro Jawa Tengah jadi polisi, polisi yang jujur. Saya terapkan kepada junior-junior saya supaya jadi polisi-polisi yang jujur. Yang diidam-idamkan rakyat. Yes, ngono ae. Aku yes kesel. Saya kene aku lepas piket lho. Aku demen jogo bengi. Jadi rada begadang aku, ya. Sing penting seger waras kabeh, ngono yo ngono tapi aja ngono. Matur sembah nuwun.